Mampus, hancur. Oke, oke, gue coba pakai explosive bomb sekarang. Duar, gila, jago gak em gue tuh. Ih, bahaya banget itu. Dia ngamuk, guys. Dia ngamuk. Dengan tentakel hentainya. Kematian Nemesis di grafik HD. Oke, guys, di depan kita persis sudah ada Nemesis yang mutasi pertama. Dan untuk yang Nemesis mutasi pertama, ini gue mainnya di hardcore, guys, ya. Karena Seven gue yang normal ketiban, jadi ya gue terpaksa main ulang. Dan daripada gue main ulang di normal, mending gue main di hardcore sekaligus latihan, ya. Jadi cuma Nemesis mutasi pertama aja yang di hardcore, selanjutnya main di normal kembali, gitu. Oke, ini bakal jadi pertarungan yang sangat EZ, boy, ya. EZ banget ini, guys. Awas. Udah tembakin. Gue gak bakal kena sih, santai aja. Kasihan bet. Nih, kalian harus tembak full tanknya, ya. Tempat flamethrower ini. Dan kalau dia kesini, kita tinggal langsung. Udah. Shotgunin. Reload dulu, slow. Udah mau hancur tuh, udah merah tuh. Kabur. Hancur, ayo, hancur tangkinya. Wah, anjay, gue rinjai makan bajai. Mampus, hancur. Oke, kalau di normal mode, guys, ini bisa gue sekali grenade langsung mati. Cuma karena nggak seru kalau gue dua kali kalau hardcore. Sebentar, gue susah juga ngebacot gini. Nah ini belum mati, kalau di normal tuh udah mati dia. Udah mati, kelar. Padahal di hardcore gampang banget, guys, ya. Kabur, Jill. Meledak dia, guys, ya. Meledak dan dia akan menjadi mutasi yang berikutnya, yang kedua, di mana dia makin menjadi mengerikan. Langsung saja. Oke, guys, kita akan melawan Nemesis mutasi yang kedua, di mana di sini Nemesisnya bentuknya makin mengerikan, seperti ikan, seperti ayam, seperti kodok, gua nggak tahu juga, ya. Dan ini berbeda banget, cuy, sama yang di PS1. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga remake, ya. Which perfect dodge. Dan ini pertarungan yang paling seru menurut gua sih. Karena bisa dibilang pertarungannya cukup lama dan apa ya? Ya seru aja gitu, dia muter-muter, nanti kalian lihat sendiri deh, ya. Let's go. Hit enggak kena. La, kita bakar dia, guys. Kita bakar. Pakai granat gua enggak, ya? Coba gua pakai granat gua deh, iseng. Makan tuh granat. Bakar lagi. Sini lo, ayo, sini bang, Nemesis, ayo Nemesis. Tidak kena, la. Bakar. Waduh, reload. La, tidak kena. Bakar lagi. Kuat juga dia. Kapan dia muter-muter? Ah, nih. Kalau dia ada teriak, seingat gue dia mau muter-muter. Oke, kalau dia muter-muter, kita langsung siapin main round kita, ya. Coba, bener gak? Oke, dia bener muter-muter. Oke, awas. Oke, bener dia muter-muter. Kita tembak ke tempat dia melangkah, which is... Bentar, itu gak bisa, kan? Bak, ketinggian, cacat. Gitu. Aduh, kampret. Aduh, kampret, guys. Maaf, guys. Dia keburu naik. Tapi gak apa-apa lah, gue sengaja. Biar kalian bisa lihat dia bisa naik ke clock tower gini, guys. Alibi, anjay. Eh, tidak kena. Mana main tower gue tadi? Kita bakar-bakar dia lagi. Hit, slow. Mau kemana, bang? Tidak kena. Nah, abis ini gue kenain, guys, main round-nya. Ini, ayo. Oke, sekarang kena, guys. Percaya sama gua. Sekarang harus kena. Oke, dia ke situ, dia ke sini. Up. Kena nih. Duar, langsung. Tititnya bakal keluar, guys.
Aduh, reload lagi. Oke, mayan. Damage-nya gede itu. Oke, gua akan ganti. Oh my god. Dia mau ngapain? Oke, gua akan pakai explosive bomb ya karena gua mau defensif di sini, kayaknya dia tambah agresif di sini. Anjir, kabur lagi dong. Oke, gua coba pakai explosive bomb sekarang. Duar, gila, jago enggak M gua tuh. Aduh, grenade-nya lah. Makan tuh titit lo. Dur, meledakkan titiknya. Shotgun gua reload soalnya, guys. Tambah ngamuk, jangan panik. Wanjir, kena boy. Lo. Gak usah panik guys. Oke, gue pakai main round lagi ya. Duar. Mana dia titiknya? Kok gak mati-mati ya? Emang dia ini lama guys matinya guys yang fase 2 ini. Tenang. Bakar dia guys. Mampus. Ngapain lo nyamperin gua? Wah cu, gak mati-mati cu. Bisa gak gua jatuhin pakai flame round ya? Wah, gak bisa, men. Waduh, gimana nih? Habis semua peluru gua. Gua belum loading sih, gua malas loading juga, guys. Kagak mati-mati ya? Gua bingung udah. Kapan dia matinya? Aduh, mati juga, guys, ya. Sih, pertarungan yang paling seru emang lawan dia, cuy. Seru banget dah. Kita lihat cutscene-nya dulu. Kematian Nemesis mutasi kedua. Oke teman-teman, kita akan lawan Nemesis di mutasi yang ketiga, yang paling kuat bisa dibilang ini ya. Ngapain bang? Oke, kita lihat dulu dia mau ngapain ya. Secara bentuk memang sepertinya sama guys ya. Mampus, mengenak. Mampus. Sini lo ya. Bangun. Jill, is that you? Carlos? Tuh guys ya. You're okay. Dan di sini Carlos bakal bantu kita memberikan pengawasan ya. Karena dia bakal lari-larian abis ini guys. Cuma gue di sini mau coba hal baru. Kita coba ngalahin dia dengan taktik saat melawan di mutasi yang kedua. Jadi bakal lari-lari itu kan. Oke, kita tebak jalannya kemana dan duar kena kan? Osos. Maklumin, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, nggak bisa 6 cuy. Oke, ada zombie di sini, hati-hati. Dia makin ngamuk. Ngapain bang? Mau ngapain lo? Sini, ayo. Oke, dia kabur-kaburan lagi. Gua guntin lagi ya. Mau ngapain dia nih? Wajir, hampir kena cuy. Ah, mampus. Kamu tuh apa, ayo. Makan tuh, explosive round. Anjir, hampir kena. Makan tuh. Ayo sini. Kam. Masih melawan. Ayo. Ngapain, bang? Waduh. Oke, gue bakal kasih lihat kalian. Oke, nih lah. Gue tembak ke listriknya. Aduh, gue ambil lagi listrik. Slow. Jangan panik. Masih ada banyak shotgun. Ih, bahaya banget itu. Udah ngamuk, guys. Udah ngamuk. Dengan tentakel hentainya. Aku takut ini. Waduh, makin barbar dia guys. Oke, pingsan dia, nice. Tembak, titit ya.
Ngapain lagi? Aduh, nggak kelar-kelar ya. Oke, kita prediksi lagi. Gimana dia? Wajir, dia ke situ lagi. Waduh, kena gebuk gua. Kabur, kabur, kabur. Mati dong, ayo dong, mati dong. Oke, cari titiknya. Oh, sudah kelar. Seru banget ya. Sorry guys, gue gak terlalu bisa banyak komentar karena seru banget ini dan sulit. Rasakan itu Nemesis ya. Nemesis mutasi ketiga. Kita nikmati ketek Jill dulu. Ingat gue dia bakal angkat ketek di sini. Okay, guys, kita sudah ada di penghujung acara ya. Nemesis mutasi keempat. Man, akan mengerikan banget bentuknya, cuy. Ini kepalanya masih ada tuh ya. Okay. Kita harus nyalain ini, cuy. Ih, serem, guys. Cepet. Railgun. Tembak. Rasakan ini. Senjata laser kematian. Boom. Oke, belum kelar, guys. Belum kelar. Kita harus nembak dia sekali lagi. Kalau kalian lihat ini persis kayak di PS1, cuma beda kayak struktur map-nya doang ya. Dimana kita harus ngedorong lagi generator ini tuh yang warna merah tuh ya. Oke. Dan biar aman kalian tembak bijinya, guys, nih. Entar lagi bijinya nongol tuh. 1 2 Awas. 3 4 5 nice, bijinya udah hancur semua. Dorong, cepet, gercep. Nice. Okay. Di situ lagi. Okay, abis ini ada satu generator lagi, teman-teman ya, yang harus kita dorong. Kayaknya gue gak bakal sempet deh buat dorong langsung. Jadi gue harus nembakin bijinya lagi, guys. Betul, satu lagi di situ tuh, jauh banget, kan. Kenapa enggak? Kok gak nyampe nih? Nggak nyampe, cuy, nggak bisa, guys. Gue harus nembak bijinya lah. 1 2 Kok ngancur sih bijinya? Kok ngapain dia? Oke, nice, udah menang. Semudah itu, men. Boss terakhir paling mudah ini, guys. Posa shikazi, posa singoba. Makan, nih. Kematian Nemesis di grafik HD. Samperin, guys, kita pantekin mulutnya si Nemesis ya. Come on. You want stars? I give you stars. Tapi kayaknya nggak ada kata-kata itu deh. Kata-kata itu di sini nggak ada, guys. Dan kita sudah mengalahkan semua Nemesis dari form yang pertama sampai keempat ya. Oke, endingnya seperti yang gue bilang di video awal, nggak bakal gue tunjukin karena nanti akan gue tunjukin di saat gue menamatkan mode hardcore, teman-teman ya. So, thank you buat teman-teman yang sudah nonton, thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Until I'll see you on the next videos, Brando Winda signing out. Bye-bye.